Pemirsa, kantor dan studio MNC TV di kawasan Taman Mini Jakarta Timur diduduki oleh 200 oknum tak dikenal pagi tadi. Penundukan tersebut mendapat respon dari pihak MNC TV yang mempertanyakan aksi pihak tersebut terlebih sebelumnya. Tidak ada komunikasi dari pihak manapun terkait persoalan ini. Ya, 200 oknum yang tak dikenal memaksa masuk dan menduduki kawasan kantor dan studio MNC TV di Taman Mini Jakarta Timur pagi tadi. Dengan aksi pengerusakan, mereka memanjat pagar dan merusak gembok di gerbang utama. Aksi ini mendapat respon dari pihak keamanan MNC TV dengan menjaga ketat aset dan melaporkannya kejadian ke pihak yang berwajib. Hingga siang ini belum diketahui siapa dalang di balik aksi ini. Adanya perusakan dari orang yang tidak dikenal dengan cara masuk melompati pagar dari arah jalan Taman Mini TMI pintu 2, memaksa masuk melompat melalui pagar yang ada warung-warungnya. Kemudian mereka masuk, selanjutnya kelompok besar berikutnya memaksa melalui pintu utama dengan cara memotong gembok. Jadi pertama dia merusak, kemudian selanjutnya memaksa masuk, kemudian sekarang memaksa menduduki tempat ini secara tidak legal. Jadi dia melakukan upaya-upaya penguasaan secara